Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari, salah satu ulama Nusantara abad 18. Kitab ini merupakan kitab yang sangat praktis ya di dalam memahami ilmu hakikat. Kalau induknya ilmu hakikat adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah dan kitab lainnya seperti Insan Kamil, tapi kitab Ad-Durrun Nafis ini sebagai ringkasan yang cukup praktis ya, dan mudah dipahami ya, bagi yang diberikan kemudahan dan juga diberikan teknik bagaimana cara mengamalkan yang benar, sehingga kalau paham betul apa yang disampaikan dalam kitab ini, insya Allah terhindar dari penyimpangan. Kenapa seringkali muncul ya tuduhan ya, yang negatif terhadap para pengamal ilmu hakikat? Ya karena seringkali munculnya kontroversi yang diakibatkan oleh pemahamannya yang tidak utuh. Contoh misalnya, ada hal-hal yang tidak boleh disebutkan di ruang publik misalkan, karena itu sifatnya rahasia ketuhanan. Ya, maka dalam menjelaskan harus menggunakan etika atau adab ya, supaya yang sifatnya rahasia ini tidak terbongkar di ruang publik, apalagi ini menyangkut rahasia ketuhanan. Selain itu juga muncul pemahaman yang tidak utuh ya, sehingga akhirnya meninggalkan syariat. Jadi kalau ada orang ngaji ilmu hakikat terus ninggalin syariat, ini yang salah bukan ilmunya, yang salah bukan kitabnya, tapi yang salah pemahamannya. Karena ilmu hakikat ini ibarat ya, kalau dalam istilah Jawa itu kerisnya, isinya. Sedangkan syariat itu warongko. Keris dan warongko ini akan nampak indah kalau satu kesatuan. Tapi ketika ya berdiri sendiri-sendiri, ya keindahan itu tidak akan nampak. Ya begitu juga dalam praktek syariat. Ya contoh surat lima waktu, ya siapapun seorang salik, orang yang ngaji hakikat, ngaji torekoh, ya wajib melaksanakan sholat secara syariah, sholat secara fikih. Tidak boleh memiliki pemahaman ngapain pakai sholat jengang-jengking. Kan yang penting intinya sholat ingat sama Allah, eling sama Allah. Nah, pemahaman yang demikian ini pemahaman yang jauh dari apa yang disampaikan oleh para ulama muhakiki. Ya, siapapun dia, martabat apapun dia,
ya, tetap harus melaksanakan syariat secara benar, mengikuti aturan-aturan ilmu di dalam fikih. Akan tetapi ya, disempurnakan dari aspek batin, yaitu aspek hakikat. Akhirnya ketika integrasi antara syariat dan hakikat menjadi satu kesatuan, maka ibadah seseorang itu akan mencapai pada kondisi yang ideal, ya, tahakkoko. Kondisi ideal itu antara syariat dan hakikat itu berjalan seiring, dan posisi syariat ya menjadi bagian dari aspek lahir, sedangkan hakikat menjadi bagian aspek batin. Tidak boleh untuk dipisah-pisah. Syariat tok misalnya orang ngaji fikih, ya sholatnya semua berdasarkan fikih, dari wudu sampai takbir sampai salam semua menggunakan fikih, tapi kering dari hakikat. Apa yang terjadi? Ya sholatnya sah menurut fikih, sekalipun dari takbir sampai salam sama sekali tidak ingat Allah. Padahal ya, firman Allah, aqimish shalah lidzikri, laksanakan sholat untuk mengingatku. Nah, mengingatku ini bagaimana cara bisa mengingat Allah? Ya harus belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat itu. Nah, penjelasan dalam kitab Ad-Durnafis ya, saya kasih gambaran secara umum supaya nanti masuk pada pembahasan ini terkoneksi dengan baik. Dalam kitab Ad-Durnafis ini ada konsep yang namanya Ahlu Kasfi, Tauhid Ahlu Kasfi, atau yang disebut Tauhid Mukasyafah. Posisi Tauhid Mukasyafah atau Ahlu Kasfi ini dasarnya tetap Tauhid Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi dasar pondasinya tetap Tauhid Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, berpegang pada akidah Asy'ariyah, ya, Maturidiyah. Tauhid Ahlu Kasfi ini sebuah peningkatan dari kualitas Tauhid Asy'ariyah, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, menjadi Tauhid khusus. Nah, dalam hal ini Syekh Nafis membuat 4 ya tingkatan tauhid. Yang pertama, tauhidul af'al. Apa maksud tauhidul af'al? Yaitu mengesakan semua perbuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita paham bahwa hakikatnya yang menggerakkan alam semesta dari yang sifatnya besar hingga yang terkecil, ya, sampai daun jatuh pun itu semua atas kehendak Allah, maka dalam tauhid af'al ini kita diajari memahami, oh iya, semua hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat semua gerakan itu dipandang sebagai af'alullah. Nah, ketika sudah paham ini, ya, kemudian ditutup, ya, yaitu dengan lesannya tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Kemudian prakteknya dengan suhud. Suhud itu apa? Memandang mata lahiriah, memandang objek, mata hati memandang kembali kepada Allah. Jadi melihat objek lahir, gerak-gerik manusia
itu kan dengan mata lahir, tapi mata hati mengembalikan hakikatnya digerakkan oleh Allah. Lah, lesannya terjaga, terkunci, tidak boleh membongkar hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan tadi di ruang publik. Ketika bicara di ruang publik yang menggunakan bahasa syariat, bahasa secara umum. Nah, dengan demikian maka terhindar kontroversi, terhindar dari penyimpangan, terhindar juga dari penyalahgunaan, yaitu atas nama hakikat kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, pemahaman yang presisi seperti ini sangat penting. Karena banyak sekali ya orang yang ngambilnya sepotong-sepotong. Gitu. Kan ada orang yang memahami sepotong-sepotong hakikat ini. Yang penting sholat eling. Saya udud sambil eling itu sudah kayak sholat gitu. Ini ya pemahaman yang salah. Karena kita hidup ya setelah Nabi Muhammad, maka siapapun yang ngaku umat Islam wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir ya harus mengikuti aturan fikih, sedangkan secara batin bisa berpegang pada ajaran-ajaran ilmu hakikat. Ilmu hakikat sifatnya zauq, ya cukup dirasakan, cukup dinikmati, tidak boleh orang lain tahu dan juga tidak boleh buat status karena ini rahasia ketuhanan. Bagaimana kalau dibuat status? Ya, itu akan diuji oleh Allah. Ya, apakah kamu konsisten dengan tulisanmu atau itu hanya gaya-gayaan itu. Maka lebih baik kita menghindari hal-hal yang semacam itu, kita praktekkan secara proporsional, yaitu dengan syuhud, kemudian kita rasakan, setelah itu lesan kita tetap dalam tertib, yaitu tidak boleh mengungkap hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan. Kemudian yang kedua, tauhidul asma, mengesahkan semua nama. Ya, asma itu jamak semua nama yang ada di alam semesta, termasuk wallahi asmaul husna. Bagi Allah memiliki nama 99. Semua nama yang ada di alam semesta, ya hakikatnya, ya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 99 nama, ya itu kalau dibagi, dipilah, itu akan mengerucut menjadi dua, yaitu Jalal dan Jamal. Jalal itu keagungan Allah, Jamal itu keindahan Allah. Jadi 99 kalau dibagi itu mengerucut menjadi dua. Disimbolkan dalam sifat basmalah. Ar-Rahman itu simbol Jamalullah, Ar-Rahim simbol Jalalullah. Nah, berkaitan dengan nama yang ada di alam semesta, ya termasuk nama kita, nama tumbuhan, itu semua hakikatnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah memberikan ya pengajaran ya kepada Adam semua nama, ya semua nama. Nah, termasuk nama kita, misalnya nama saya Ali. Ya kalau kita lacak ini asal usulnya, nama saya Ali. Ali ini siapa yang mempunyai ide? Bapak saya. Nah, bapak saya itu punya ide dari mana?
Ya Bapak, saya punya akal, punya pikiran, kemudian yang menggerakkan pikiran dan akal yang mengilhami nama ya Allah. Ternyata nama Ali setelah menjadi nama saya, maka apapun yang ada pada wujud Ali termasuk namanya, ini tidak bisa lepas dari apa yang telah terjadi ditetapkan oleh Allah pada alam lauhil mahfud itu. Jadi ketetapan Ali ya sudah ada di lauhil mahfud. Bagaimana nanti jalan cerita hidupnya sudah ada ketetapannya di lauhil mahfud itu. Maka hakikat nama ya termasuk nama kita, nama apapun ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi la asma'a illallah. Tidak ada nama kecuali ya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhidul asma. Yang ketiga tauhidul sifat ya. Tauhid sifat itu mengesakan sifat. Maka tadi dikatakan bahwa tauhid Ahlu Kasfi ini basicnya adalah akidah Asy'ariyah. Ini di sini akan kita bisa lihat. Tauhidul Asma itu mengesakan semua sifat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat wajib 20. Ya, sifat wajib 20 dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Yang pertama nafsiyah, adanya hanya satu yaitu wujud. Wujud ada ya, adanya Allah ya meliputi semesta. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak kiri, kiri tidak di kanan. Allah muhit meliputi ya. Maka dimanapun ya ada kehidupan ya pasti di sana fasama wajhullah itu. Kemudian yang kedua salbiyah. Salbiyah ini sifat yang khusus milik Allah, mulai kidam ya, ini ada 5 kidam. Yang memiliki sifat kidam dahulu kala hanya Allah. Allah tidak ada yang mendahului lagi. Kalau kita didahului oleh sesuatu yang mendahului kita, kita didahului oleh tidak ada, maka kita termasuk hudus baru. Kalau Allah bersifat kidam, tidak ada yang mendahului Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Bakok kekal. Yang kekal hanya Allah. Kita manusia sebelumnya tidak ada, sekarang ada, nanti menjadi tidak ada. Fana, hancur. Alam semesta juga sama. Dulunya tidak ada, sekarang ada, nanti juga menjadi tidak ada. Artinya yang bakok hanya Allah, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat salbiyah khusus dimiliki oleh Allah, zat yang qadim. Ya. Yang ketiga, ya, ditambah kok mukhalafatul hamadisi. Allah berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Nah, ini untuk menjaga sifat tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Jangan sampai ada orang memahami ketuhanan kemudian mencampur aduk antara tanzih dan tasbih. Itu mukhalafatul khawatisi ini menunjukkan bahwa Allah ya memiliki sifat tanzih maha suci yang berbeda dengan makhluknya. Maka kalau ada makhluk kok ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ya ini sudah dibantah dengan mukhalafatul hawa tisi. Allah berbeda dengan seluruh ciptaannya.
Jadi dengan mukhalafatul hawatisi, yaitu menjaga sifat tanzih Allah, sedangkan makhluk itu sebagai tasbih. Ya, makhluk itu bersifat kudus baru, sedangkan Allah bersifat kitam. Kemudian yang keempat, ya, qiyamuh binafsihi. Ya, Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, artinya tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun. Berbeda dengan makhluk, ya, dia ada ya karena ada yang mengadakan. Ya, dia ya terkait dengan relasi kehidupan. Ya, dia ya butuh bapak, butuh ibu. Itu. Ini namanya makhluk. Kalau Allah ya berdiri dengan zatnya sendiri karena maha segala-galanya. Kalau malaikat, malaikat itu ya ciptaan Allah. Ya, ditugaskan membantu. Bukan berarti Allah bergantung kepada malaikat, tidak. Karena malaikat ini ciptaan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu wahdaniyah esa. Ya. Jadi Allah itu esa. Ya. Ya, kalau tadi pemahaman di langit misalkan, berarti di atas, di bawah kosong dong. Misalkan, Allah itu di bumi, di langit kosong dong, gitu. Padahal Allah itu esa. Esa itu ya kayak ibarat ya kayak kita analogkan saja supaya kita memiliki pemahaman. Matahari itu satu. Tapi ketika menyinari bumi Indonesia ya, dari Papua sampai Aceh. Ya, semua tersinari. Orang Papua melihat matahari, orang Kalimantan melihat matahari satu. Ya, Papua satu, Lombok satu, Jawa satu, gitu. Sumatera satu, Aceh satu. Kemudian lebih luas lagi, wilayah Asia Tenggara, wilayah Eropa. Tetap ya, bulan matahari satu. Tapi dilihat oleh yang ada di bumi, ya tetap satu. Bukan berarti, Allah ada di Papua satu, kemudian di Kalimantan. Nah, ini analog supaya kita paham ya bahwa Allah itu wahid, esa, ya meliputi ya alam semesta. Ya. Analog yang sederhana ya tadi, matahari itu satu tapi menyinari seluruh alam semesta. Ya, kalau misalnya ada orang bertanya, di Jawa ada matahari, di Sumatera juga ada matahari. Bukan berarti banyak, tetap satu atau esa. Nah, muhalafatul hawadisi ini menunjukkan sifat khususiyah mahkota yang tidak dimiliki oleh makhluk. Nah, sedangkan makhluk kebalikan dari yang qadim. Sebab makhluk itu bersifat khusus. Kemudian sifat yang ketiga ma'ani. Nah, ini ma'ani milik siapa? Ya milik Allah. Apa? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini milik Allah. Kudrot artinya kuasa. Irodah artinya kehendak. Ilmu pengetahuan. Hayat hidup. Sama mendengar. Basor melihat. Kalam berbicara. Itu semua sifat Allah. Nah. Kemudian manusia, kita ini kan makhluk. Siapa yang menciptakan kita? Ya Allah. Kita memiliki struktur, ya, wujud. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Anatomi diri kita, ada fisik, jasmani, ya. Aspek luar, ada nafsani, aspek dalam. Kemudian di dalam nafsani ada ruh. Dan ruh inilah yang menghidupkan nafsani dan jasmani diri kita. Ketika ruh ini diambil oleh Allah, maka jasmani
kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, gitu. Lah ruh milik siapa? Milik Allah. Nah, karena kita ini ciptaan Allah, di dalam diri kita ada ruh, dan ruh ini min amri Rabbi, maka ruh yang ada di dalam diri kita itu sebagai bias, ya, ya, sebagai bias sifat ma'ani yang milik Allah itu biasnya ada di dalam diri kita, itu karena di dalam diri kita ada ruh, biasnya itu ada, atau bias cahayanya. Contoh kudroh, ya, kudroh kuasa. Kita bisa ngaji ke Arobani ini kalau nggak ada kudroh nggak mungkin bisa. Terus siapa yang milik, yang punya kudroh? Ya Allah. Ya, datang sampai duduk di majelis ini perlu kudroh jalan kaki, naik motor, gitu kan? Karena kalau tidak dikehendaki Allah nggak sampai ke sini. Ya sekalipun ya ada di sekitar sini, tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah ya nggak bakalan sampai ke sini. Tapi ketika Allah berkehendak, yang jauh bisa dekat. Karena apa? Ada iradah Allah, ada kehendak Allah. Lah, kudroh kita ini yang ada dalam diri kita secara i'tiqad tauhid itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita sampai bisa ngaji ke sini, ke Arobani. Ini kudroh. Lah, kudroh ini jangan diakui milik kita, karena semua kita bisa bergerak semua atas anugerah kudroh Allah. Tanpa kudroh Allah kita akan enggak sampai. Contoh kakinya misalkan asam urat aja. Enggak bakalan sampai ke sini. Males saja, kena penyakit males gitu. Enggak bakalan sampai ke sini. Gitu. Jadi artinya kita bisa duduk, ini ada kudroh, dan kudroh ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, akhirnya kita ngerti hakikat kudroh adalah milik Allah. Supaya hilang keakuan kita. Sirna keakuan kita. Sebab orang yang tidak tersentuh ilmu tauhid, ya, itu akan mudah mengakui, oh ini kehebatan saya, ini kalau tidak ada saya nggak mungkin bisa. Ya, padahal hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, tauhid Ahlu Kasfi ini memberikan bekal bagaimana cara menundukkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Suka merasa bisa ibadah, ya, merasa soleh, merasa paling hebat, merasa ini kan hanya khayalan kita. Ketika kita paham ilmu tauhid mukasyawah ini, ya ternyata hakikatnya semua milik Allah. Maka dengan memahami ilmu kasfi, oh hakikatnya kudroh kita ya milik Allah. Irodah kita, kehendak kita juga milik Allah. Itu. Jadi irodah ya sampai datang ke Aroban, ini kalau enggak dari Allah enggak mungkin bisa sampai. Ya, ada irodah tapi berhalangan. Enggak ada kodrat, ya enggak sampai. Gitu. Maka ketika kita oh sampai di sini, ya alhamdulillah, ya hakikatnya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebagai makhluk ada ruh, dan ruh ini sebagai bias tajalli, ya. Ya, kemudian ya kita ada kudroh, tapi hakikat kudroh itu milik Allah. Ada irodah, hakikat irodah milik Allah. Sama
mendengar. Kita bisa mendengar. Lah, sumber pendengaran itu ya hakikatnya dari Allah. Loh kok bisa? Ya, coba saja dites. Kalau ada orang meninggal, ruhnya sudah meninggalkan jasadnya, telinganya dipanggil, dengar enggak? Oh, iya enggak dengar. Nah, berarti kalau sekarang kita, telinga kita itu berfungsi mendengar, karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Berarti pendengaran kita ini, ya hakikatnya, pendengaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Sama, dah basor melihat, melihat juga sama. Yang bisa melihat objek itu bukan mata kita. Tapi karena di dalam diri kita ada ruh, maka kornea mata kita berfungsi menangkap, kemudian bisa melihat objek. Tapi kalau ruh kita diambil, kornea mata tidak bisa berfungsi. Maka ketika kita merasakan pandangan mata melihat objek, harus disyukuri, disadari bahwa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi akhirnya kita bisa mengembalikan kepada Allah, termasuk kalam yang terakhir. Kalam berbicara, ya. Lesan ini sebatas alat, ya. Kalau ruh diambil enggak berfungsi. Kemudian bisa mengurai ilmu, ya itu karena ilmunya, ya ini hanya sekedar sebagai ya kayak speaker corong saja, itu hakikatnya ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, dalam memahami tujuh sifat ma'ani ini, ya akhirnya kita bisa menyadari, oh iya, ternyata dalam diri kita ya hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, setelah paham seperti ini, ya praktiknya harus rapi. Sebagaimana tadi, tidak boleh yang sifatnya rahasia ketuhanan diungkap, dizahirkan. Ya, tetap ditutup rapi dengan syariat yang benar. Tidak boleh kemudian ya mengungkap rahasia-rahasia ketuhanan ya dengan cara yang tidak tepat. Ini juga bisa menimbulkan masalah. Itu. Maka dalam mengeksplorasi kalimat la ilaha illallah ya, supaya menemukan makna hakikatnya, maka tujuh sifat ma'ani ini ya dikaitkan dengan kalimat dzikir nafi isbat dalam rangka untuk meruntuhkan keakuan diri. Itu contoh yang sebelumnya merasa paling kaya, merasa paling pejabat, merasa paling alim, merasa paling segala-galanya. Itu kan perasaan dia aja. Tapi ketika orang sudah mulai berproses ke aspek batin, memahami hakikat diri, kemudian dengan la ilaha illallah dipahami maknanya ya. Oh, la kudrota illallah, la ilaha illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah, la basyara illallah, la kalama illallah, la hayata illallah. Itu akhirnya sampailah pada makna la maujuda illallah. Lah, ini makna-makna yang sifatnya batiniah. Ya, yang harus disimpan, dan ini menjadi rahasia seorang hamba dengan Tuhan. Ketika bermasyarakat, ya
harus ditutup dengan rapi menggunakan bahasa secara umum, bahasa muamalah dan bahasa syariat. Nah, ini praktek yang demikian ini yang sangat dianjurkan oleh para ulama muhakikin. Kalau sampai salah memahami, salah prakteknya, nanti akhirnya menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi, dan akhirnya ilmu hakikat yang disalahkan. Padahal ya, para ulama sudah memberikan batasan secara tepat, ya tinggal bagaimana kita memahami kemudian mengamalkan secara benar. Kemudian yang terakhir, tauhid yang terakhir adalah tauhid zat. Ini dari empat ya, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, kemudian tauhid zat. Zat ini mengesakan semua zat ya kembali kepada Allah. Termasuk alam semesta dulu tidak ada ya menjadi ada karena semua yang mengadakan Allah. Termasuk diri kita dulu tidak ada menjadi ada ya karena Allah yang mengadakan. Nah, bahkan kalau kita tarik kepada puncaknya ya, awal mula yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad ini membias ya terciptalah alam semesta. Jadi awaluma khalaqallah nurun nabiyika. Hai Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabi. Kemudian wa khuliqal asya min nuri, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta diciptakan dari bias Nur Muhammad. Nah, ini kaitannya sampai ke sana. Itu. Jadi wujud-wujud yang ada di alam semesta ini baru. Ya, semua awalnya tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, praktek yang disampaikan oleh Syekh Nafis ya, yaitu tadi syuhud. Syuhud itu mata lahiriah memandang objek, mata batin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lesannya terjaga, terkunci ya, tetap mengikuti komunikasi muamalah dan syariah yang benar itu. Nah, kalau ini dijalankan ya secara teori, kalau kita sudah paham namanya ilmu yakin. Setelah kita paham ilmu yakin, kemudian naik ya menjadi ainul yakin. Jadi ainul yakin itu sudah mulai tahap merasakan. Ya, mulai tahap merasakan empat tauhid tadi. Tauhid af'al, asma, sifat, dan sekalipun dalam pengamalan ini ya turun naik. Kadang iling, kadang lupa. Kadang turun, kadang naik. Namanya proses ainul yakin. Setelah proses ainul yakin ya, kalau terus istiqomah, maka naiklah pada tingkatan hakul yakin. Hakul yakin itu tingkatan yakin yang sudah tidak goyah lagi. Itu tidak naik turun lagi karena sudah tahqiq. Ya, perjalanan seorang salik dalam proses ilmu ya bertahap tadi. Ilmu yakin, ainul yakin hingga hakul yakin. Lah, proses mulai dari ilmu yakin supaya naik ini ada ilmunya, ada senjatanya. Harus punya zikir. Zikir ini ibarat sebagai saifun lil muridin, senjata bagi murid. Kalau enggak punya zikir, ilmu-ilmu tok ya, itu nanti jadi wacana gitu. Kenapa banyak akademisi yang paham tasawuf tapi sebatas wacana? Ya karena enggak punya zikir, enggak diamalkan dalam kehidupan nyata. Lah, para salik, para ahli thoriq ya, walaupun terkadang pemahamannya itu lambat, tapi dia merasakan. Gitu. Jadi enggak
keseimbangan antara teori dan ilmu, nah, itu benar-benar dirasakan secara zauq dan kasfi. Nah, selain zikir apa? Ya riyadhah, tirakat. Ya, maka para wali, para salik, para murid, ya semua punya tirakat. Cara untuk menundukkan hawa nafsu. Karena musuh kita itu hawa nafsu. Yang menghijabi kita itu hawa nafsu. Yang membuat kita kalah itu ya hawa nafsu. Ya ini harus ditundukkan. Kalau dibiarkan menguasai diri kita, ya kita tidak akan sampai mencapai makom tahqiq tadi. Itulah. Selanjutnya setelah kita berproses ya dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kemudian ya berproses dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampailah pada makom fana. Fana itu hilang kesadaran. Kemudian fana ul fana, ya fananya fana, mulai meningkat sampai berikutnya bakok. Jadi fana, ya fana ul fana hingga bakok. Nah, orang yang sampai pada makom fana itu tetap dia manusia biasa, hanya saja dia merasakan ekstasi rohani, hilang kesadaran kehambaan. Tapi ini sifatnya zauqi, ya, seperti al-halat, itu proses fana, sehingga keluar kalimat satu hat tadi. Maka al-halat konsisten, sekalipun mendapatkan hukuman yang begitu berat, tapi beliau pandangannya sudah tahqiq, sudah fana, sehingga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, al-halat ini sebagai sebuah contoh. Nah, para ulama-ulama muhakikin kita diajarkan untuk tertib. Ya, sekalipun fana, tetap syariat kita jalan tertib. Jadi tidak terjadi kemudian meninggalkan syariat. Ini karena ini yang akan menimbulkan masalah. Kalau orang yang sudah sampai pada makom bako, itu ya kesadaran akan hakikat diri, ya itu selalu dirasakan, ya artinya kesadaran mengingat Allah itu sudah tak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi beliau hadir di tengah masyarakat menjadi uswah. Waktunya sholat jamaah, ya sholat jamaah. Waktunya bertetangga, ya bertetangga. Nah, ini tanda-tanda orang yang sampai bakok billah itu secara lahiriah ya tidak nampak, tapi mereka ya sudah dalam kekekalan ya zuk rasa, tapi dalam syariat tetap rapi, ya tidak ada yang aneh-aneh gitu. Nah, praktik yang demikian ini yang dicontohkan oleh para mursyid yang kamil mukamil. Waktunya sholat mereka ya beliau-beliau ini tetap ngimamin, ya waktunya ada tamu ya tetap dilayani. Nah, karena makom bako ini ya orang-orang yang sudah sampai pada tahapan makom ruhani yang sudah memiliki keyakinan yang tahqiq yang tidak goyah ya sedikit pun dalam meyakini tentang hakikat wujud tadi. Nah, penjelasan yang saya sampaikan tadi ya itu ya sebagai pengantar ya supaya sebelum masuk pada pembahasan yang akan dibahas malam ini, oh petanya seperti itu. Nah, selanjutnya yang dibahas pada malam ini terkait dengan mengamalkan ilmu. Jadi setelah paham ilmu hakikat itu jangan berhenti menjadi wacana, tapi amalkan. Sebab kalau tidak diamalkan ancamannya berat. Ya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Gitu. Orang yang berilmu ya dengan ilmunya tidak diamalkan akan disiksa sebelum penyembah berhala. Gitu.
Kemudian juga ada bait syair al ilm bi ghairi ilmin dan bun kabirun, ya, ilmu yang tidak diamalkan itu dosa yang besar, wal amal bi ghairi ilmin dolalun sadid, gitu. Sedangkan amal beramal tanpa ilmu kesesatan yang nyata, yang berat, itu. Jadi pilih mana? Yang kita pilih ya dapat ilmu kita amalkan. Gitu. Sebab kalau tidak terjadi keseimbangan, ya berat semua. Yang pertama, ilmu bigori amalin, punya ilmu tidak diamalkan. Apa? Ternyata dan bun kabir, dosa besar. Kemudian yang kedua, rajin amal bigori ilmin, rajin amal tapi tidak punya ilmu. Oh, ternyata dolalun syadid, ya kesesatan yang nyata, yang jelas gitu. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang yang mengamalkan ilmu, ya ini Syekh Nafis mengutip sebuah ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita sudah paham ilmu, ya kemudian tumbuhlah rasa khosyatullah, rasa takut kepada Allah. Ya, kemudian muncullah ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Apa dampak selanjutnya? Yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan limpahan ilmu. Nah, limpahan ilmu setelah kita mengamalkan ini yang disebut ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbernya bukan dari buku lagi. Wa yu'allimukumullah. Ini pengetahuan yang sumbernya dari Allah, bukan membaca buku. Lah, ilmu yang sumbernya dari Allah ini yang sering disebut dengan ilmu laduni. Siapa yang akan memperoleh seperti ini? Ya siapapun yang mengamalkan ilmu secara benar. Nah, jadi tahapannya jelas. Kita tahapan pertama ya mencari ilmu berpegang pada Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama yang muktabar untuk mendapatkan ilmu yang benar. Setelah mendapatkan ilmu yang benar, kita amalkan. Kemudian kita memperoleh ilmu yang rahasia yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ilmu ini yang disebut ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini bisa diberikan kepada siapapun. Yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah yaitu pencerahan ilmu-ilmu ketuhanan may yasha bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya sabda Nabi yang berbunyi man amila bima ulima, ya dibuat majhul ulima, ya bisa atau bima alima dibuat maklum, ya, berarti ada fa'ilnya juga bisa. Warasahu Allah ilma malam ya'lam. Man barang siapa amila yang mengamalkan siapa man bima dengan sesuatu ulima yang diketahui. Jadi barang siapa yang mengetahui kemudian diamalkan. Atau kalau misalkan dibuat maklum, man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan dengan sesuatu alima yang telah mengetahui siapa man, gitu. Apa yang telah diketahuinya, warasahuah, maka Allah akan mewariskan, akan memberikan ilmama, mengetahui sesuatu lam ya lam yang sebelumnya tidak tahu. Ini yang disebut ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menganugerahkan akan laduni yang tiada susah dengan belajar mendapatkan dia, dan ilmu laduni itu jalan yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah. Jadi ilmu laduni ini yang akan menyampaikan seorang salik makrifah kepada Allah, karena bahwasanya makrifah itu tiada hasil yang melainkan dengan ilmu laduni. Itu. Jadi ini sebagai kata kunci.
Orang tidak akan sampai ma'rifah kalau dia tidak mendapatkan anugerah ilmu laduni. Bermula ma'rifah itu yaitu mengenal akan dirinya kepada hambanya. Ya, ma'rifah apa sih? Yaitu Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Ya. Dengan sekira-kira yang dianugerahkan Allah Ta'ala bagi mereka daripada ilmu laduni. Jadi termasuk kita paham ilmu Tauhid Mukasyafah atau Tauhid Ahli Kasfi, ini termasuk kita bersyukur kepada Allah karena diberikan anugerah ilmu yang menghantarkan kita untuk mengenal Allah. Jadi man arufa nafsah fakot arufa robbah, itu ya didasari dengan teori ilmu dulu. Kalau teori ilmunya tidak paham, bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya? Tapi ketika teori ilmunya paham, man arofa nafsah, oh iya, ketika biarang siapa yang mengenal dirinya, diri tadi dikaitkan dengan tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dat. Nah, ini berarti dia mengenal diri. Fakot arofa rubah, akhirnya kenal Tuhannya, kenal hakikat dirinya. Oh, dulu tidak ada, sekarang ada. Siapa yang mengadakan? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sah. Dan cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.